Terima kasih kalian telah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya sekarang. Saya kasih waktu 3 detik saja untuk subscribe. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Zuka92. Salam sehat sejahtera bagi kawan-kawan pemirsa semuanya. Oke, di video saya kali ini saya mau berbagi APN atau settingan APN yang cocok sekali buat game ya teman-teman. Jadi APN ini saya dapatkan baru tadi, langsung saya coba dan support untuk semua operator. Jadi nggak pilih-pilih operator, ini juga support ke semua operator ya teman-teman. Baik, kita langsung saja masuk ke pengaturan untuk setting APN-nya ya teman-teman. Tadi saya sudah tulis, ini teman-teman bisa cek ya. Kita masuk ke pengaturan, ke jaringan seluler, lalu kita masuk ke titik aksesnya ya. Ini saya kasih nama Singapura. Ini APN memang dari Singapura. Ya, kita masuk ke APN-nya ya. Kalau namanya terserah teman-teman mau dikasih apa. Ini nama APN-nya saya kasih card. Teman-teman bisa catat atau screenshot ya. Untuk nama APN terserah. Untuk APN-nya namanya Hikard. Lalu untuk server. Untuk server bisa teman-teman lihat juga, saya bacakan 111.223.75.178. Oke. Untuk MMSC teman-teman bisa ketik http://mms.sigtel.com banding 10021/mmc. Oke, sudah situ ya teman-teman. Untuk proxy MMS, saya teman-teman lihat di sini ada 165.21.42.84 ya teman-teman. Untuk port MMS, saya teman-teman lihat juga 8080. Oke sudah. Setelah itu jenis autotensinya pilih cap ya teman-teman. Untuk protokol APN pilih bawah sendiri, protokol roamingnya juga IPv4 atau IPv6. Baik, ya sudah, kita save